kita harus menggali dimensi ini. Kita harus lebih dekat dengan Roh Allah. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan untuk kita. Agar supaya gereja berpikir seperti Yesus. Gereja menjadi seperti Yesus. Orang yang punya Roh Kudus akan bertumbuh dalam pengenalan, bukan pengetahuan. Pengenalan akan Allah. Mengenal Dia dari dalam. Siapa yang lebih mengenal Allah kecuali Roh-Nya? Satu Roh Kudus, 18 tuayan. 18-18-nya. 9 buah 9 karunia, all for the church. Jadi keintiman dengan Tuhan itu seperti sumber yang tidak pernah berakhir. Orang lain dekat dengan Anda, mereka pun kepenuhan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka dikuatkan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka dihiburkan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka jatuh cinta dengan Tuhan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka dilepaskan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka disembuhkan. Orang lain dekat dengan Anda, mereka mendapat jawaban. Mari semua yang kami beri dan sama-sama kita memtinggikan stiker kuliahkan nama Tuhan. Haleluya. Mari semuanya tepuk tangan sama-sama. Aku kan suka
Mari tepuk tanganmu di atas kepala, come on. Oh,
seutuhnya ku berikan hati ku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Jangan terduduk betapa besar kasihmu. Suai tepuk tangan seperti ini. Sama-sama di atas kepala bersama-sama. Yesus kaulah segalanya. Seutuhnya ku berikan hati. Angkat tanganmu, katakan seutuhnya. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Seutuhnya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Sebelum duduk, bisa kasih tos ke kanan kiri, katakan welcome home. Silakan duduk. Dan berharga di mana
Kau telah memulai karya yang mulia dalam. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasihmu padaku. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Jesus, Jesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadi aku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasihmu padaku. Kau indah bagimu.
sia-sia. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu beserta apapun musim hidup kami. Dia yang setiap pagi dirimu, mari sembah Dia. Kami menyembahmu. Memenuhi kami, jamah setiap hati. Haleluya. Sungguh indah kau, Tuhan. Saya, kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Tuhan, menara. Yang membutuhkan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan sungguh indah. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Oh, kau tempat setiap hati yang terluka. Sungguh indah, sungguh indah kan Tuhan, menara. Yang membutuhkan. Angkat tangan, buka tangan. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat
Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi nama dan segala nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Mari kita katakan kepada kanan kiri kita, muka belakang kita, sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Katakan dengan manis, satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati, God bless you, God bless you. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kami ucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kalau Anda baru bergabung bersama-sama dan Anda belum bergereja lokal secara tetap, mari bergabung bersama-sama dengan kami di Gereja Mawar Sharon. Dan bagi Anda yang sedang bersama dengan kami di live streaming dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kami percaya bahwa Anda juga akan mengalami lawatan dan berkat Tuhan seperti kami mengalaminya di ruangan ibadah ini. Bapak Ibu, akan diadakan MSJ 1 One Day Retreat. Jadi seharian selesai begitu ya. Hari Sabtu tanggal 9 November 2019. Bagi Anda yang belum ikut MSJ 1, kami sangat menghimbau untuk Anda ikut dan terlibat di dalam MSJ. Ya. Dan untuk pendaftarannya setelah ibadah selesai, Anda bisa daftarkan di booth registrasi di Gate A di depan sana. Ya, yang kedua, doa fajar hari Sabtu tanggal 9 November ditiadakan dan akan aktif kembali pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019. Puji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan bagimu. Kau menerima setiap pemberian yang kami berikan Tuhan dengan segenap hati kami, segenap kasih kami kepadamu. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Rasa syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan merupakan ekspresi dari hati kita yang berkelimpahan dengan sukacita. Melalui ucapan syukur, kita berkata kepada Tuhan bahwa kita tidak takut akan apapun, asal Tuhan beserta dengan kita. Welcome to our church, dan mari kita saksikan pengumuman berikut ini. Rabu ini ibadah MSW Men dengan pembicara PDP Ariani Francisca, jam 10 pagi bertempat di Vision Building lantai 13 Marvel City. Jumat ini ibadah doa malam akan dilayani oleh PDP Debbie Kusmanto. Pastikan dirimu hadir jam 7 malam bertempat di Sibek Convention Hall. Minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus. Mari kita persiapkan hati kita dan hadir lebih awal. FKA 27 di Myanmar akan segera diadakan. Saya mau memanggil setiap CG-CG dan untuk membuka diri seperti Yesus waktu di Kapernaum, kan rumahnya sampai dibolongin tuh atasnya, itu dilubangin, turun seorang lumpuh oleh usaha 4 orang yang beriman untuk kesembuhannya. Pasti ada sesuatu terjadi. Ternyata kolam Bethesda itu masih ada loh tahun ini, tapi bukan seperti zaman dulu 2000 tahun lalu sebuah kolam, tapi rumah-rumah yang terbuka. Saya yakin akan ada banyak mujizat terjadi seperti FKA yang lalu di Surabaya terakhir kali yang ke-26. 22.000 datang di tempat, namun 88.000 mengalami mujizat Allah dan hadirat Allah, perjumpaan tak terlupakan di rumah-rumah mereka. Saya yakin rumah yang terbuka, Tuhan juga tidak akan berutang sama siapa-siapa. Obed Edom membuka diri untuk tempat menyimpan tabut perjanjian, rumahnya diberkati. Sampai semua orang tahu itu karena hadirat Allah. Saya yakin rumah terbuka pun, I speak blessing to you. Mari kita buka rumah kita, banyak jiwa tak terhingga akan mengalami lawatan Allah. Hujan kesembuhan, terutama keselamatan jiwa-jiwa. Let's be partners of Jesus. God bless you. Son of God, GMS Christmas Celebration dengan pembicara Pastor Philip Mantova. Ibadah ini diadakan tanggal 22 dan 25 Desember jam 7 pagi, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam bertempat di Sibek Convention Hall. Datang dan ajak keluarga, sahabat, serta orang-orang yang Anda kasihi untuk merayakan Natal tahun ini. Seminar untuk orang tua dengan tema Raising Strong Teenagers in God's Way, Sabtu 16 November jam 9 pagi sampai jam 12 siang, bertempat di Vision Building lantai 13 Marvel City. Pembicara kali ini adalah Dr. Stephen Faison yang akan membahas cara yang tepat untuk berkomunikasi dan mendidik anak-anak. Segera dapatkan tiket melalui Pustaka Raja Wali atau pendaftaran online. Bukit Do Emmanuel mengadakan open house tanggal 24 November sampai 24 Desember.
Selama open house, disediakan shuttle bus untuk pulang pergi ke Bukit Doa Immanuel dan special price room breakfast. Info lebih lanjut, hubungi 6000-7000 pada jam kerja. Sekian pengumuman kali ini. Jangan lupa bersyukur and God bless you. Bapak Ibu, inilah minggu yang pertama di mana kita bersepakat bersama-sama untuk kita mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saya undang semuanya bagi berdiri, kita mengangkat bersama-sama persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Mari kita bagi berdiri bersama-sama, kita angkat amplop perpuluhan kita dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau taat kepada firman-Mu, kami, ketika kami mengembalikan persepuluhan kami dengan setiap hati dan cinta kami, Tuhan, kami percaya apa yang kami kembalikan Tuhan, berkat yang ada dalam hidup kami tidak bisa dibandingkan. Kami akan berkelimpahan di dalam Engkau. Kami lakukan ini bukan cuma dengan kasih, tapi juga karena disiplin rohani yang kami lakukan, karena kami mengasihi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengembalikan persembahan perpuluhan kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Berdiri bersama-sama, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji.
Kaulah Tuhanku. Akui dia, kaulah Tuhanku. Selalu menyimpan anggur yang terbaik di akhir pesta. Ini adalah ibadah terakhir Tuhan berikan pewahyuan baru. Makasih untuk jemaatmu yang bondong-bondong datang malam hari seperti ini untuk cari firman, cari hadirat Allah. Sungguh terharu. Thank you Tuhan untuk domba-domba seperti ini. You bless them mightily. Kau yang memberkati, masing-masing pulang kau kenyangkan. Makasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you, kasih tepuk tangan Tuhan. Yeah. Silakan duduk kembali. Senang sekali bisa bersama-sama. Oh, sekarang gak ada yang live streaming ya, sudah selesai ini. Berarti ini ibadah terakhir betul-betul nih orang-orang yang haus luar biasa. Katakan kanan kirinya, senang berada di samping orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Wah panjang ya, coba katakan. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan Tuhan. Saya kasih sedikit laporan kemenangan. Sabtu lalu kita adakan baptisan raya di UNESA. 300 lebih anak-anak muda mengambil komitmen kepada Tuhan Yesus. Dan hari Minggunya saya khotbah di Barat. Ada satu seri khotbah yang saya tidak khotbahkan di sini, hari ini beda. Anda bisa dapatkan di Pustaka Raja Wali nanti. Sekarang saya tayangkan beberapa cuplikannya supaya Anda dapat kata-kata hikmatnya. Enggak ketinggalan-ketinggalan banget. Ya, kita saksikan yang satu ini dulu. Mari. Inilah satu dimensi baptisan yang tidak boleh dilupakan. Baptisan bukan sekedar liturgi. Baptisan menurut gereja adalah sakramen kudus. Tapi baptisan juga sebuah encounter. Waktu mereka masuk ke dalam air ini, mereka tidak masuk ke dalam air. Mereka masuk ke dalam persekutuan. Dan Anda dan saya, pembaptis-pembaptis ini adalah orang keempat yang diundang di musyawarah Allah Tritunggal.
Tapi yang masuk ke dalam sana, enjoy. Ini sekali dalam seumur hidupmu. Enjoy the presence of God inside. Buat komitmen tiap pagi. Jangan hanya asal teduh, tapi taruh harapanmu pada Kristus dan perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang benar. Do not leave home without it. Lebih baik ketinggalan HP-nya daripada ketinggalan hati yang aman dalam Tuhan. Apa yang kau bangun dengan gengsimu, gengsimu akan menjadi celakamu. Yang kau bangun dengan ketaatan, gak peduli orang ngomong apa, imagemu seperti apa. Kalau Anda taat setia, terjang bahkan Anda membangun segala sesuatu dengan rendah hati, rasa amanmu dalam Tuhan. Apapun yang kau bangun, Mazmur 1 akan jadi dan akan berhasil. Sungkan itu beroperasi melalui sentilan ego. Setiap kita pasti akan diperhadapkan dari waktu ke waktu, sungkan atau Tuhan. Kalau Anda bingung di Wahyu kedua, terjadi perdebatan dalam hidupmu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, antara bicara tentang jodoh dan sebagainya, selalu kembali kepada the last time you hear God clearly. Waktu terakhir kali kau mendengar Tuhan dengan jelas, firman jelas-jelas tertera, kembali ke sana, enggak pernah salah. Selalu balik ke Wahyu ke satu. Ya, puji Tuhan, ya. Ini menunya minggu lalu, Anda bisa saksikan, lihat saja. Anda bisa dapatkan di Pustaka Raja Wali. Ya. Nanti hari ini maksudnya khotbahnya beda sama sekali. Nah, berikut adalah Sermons of the Day. Hari ini ibadah pertama tadi pagi saya khotbah tentang bersyukur dalam ketidakpastian. Bagaimana Tuhan Yesus di waktu yang sangat salah seharusnya dalam kehidupannya, dia bisa berterima kasih kepada Bapa. Kita harus belajar itu. Ya, berita tidak saya ulang, Anda bisa dengarkan sendiri ibadah berikutnya. Bagaimana hati beristirahat? Saya jelaskan kuk yang dipasang ringan itu maksudnya apa. Belajarlah daripada aku, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Itu bagaimana? Jadi belajar sama Tuhan itu gak akan dimarahi gitu lah. Tuhan itu maha sabar, dia itu maha guru. Nah, di sini saya ajari gimana caranya hati bisa mengalami damai sejahtera yang sempurna. Nah, ibadah tadi sebelumnya membangun dalam pembuangan dari kitab Yeremia. Di mana saya ajarkan, kalau kita tidak bisa lihat rencana Tuhan di depan kita, paling tidak kita masih tahu perintah, dan perintah harus tetap dijalankan. Apa saja yang harus dibangun di dalam hidup kita, bahkan ketika kita masih di dalam masalah dan belum lihat jalan keluar. Ibadah yang terakhir ini, to be added, nah ini dia. Saya tergerak untuk menyampaikan suatu firman dari Matius 13. Mari kita buka sama-sama, kasih judul aja, memfasilitasi pertumbuhan. Memfasilitasi pertumbuhan. Nah, kita melihat sekarang suatu proses pertumbuhan di Matius 13 dalam perumpamaan Yesus tentang seorang penabur. Kita baca dulu, saya baca dulu ayat 1 sampai 9, nanti lanjut ayat 18. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Katakan pinggir jalan. Katakan pinggir jalan, nanti Anda akan ingat. 1, 2, 3, katakan pinggir jalan. Ya. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Aduh, kasihan ya. Habis benihnya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Katakan tanah yang berbatu-batu. Thank you. Yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Katakan semak duri.
Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, katakan tanah yang baik. Lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini Roh Kudus mau mengajar. Kalau sudah ada barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Berarti Roh Kudus mau memberikan pewahyuan untuk hidupmu. Katakan amin. Ayat 18 sampai ayat yang ke-23 kita baca bersama. Sama-sama 1, 2, 3. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih-benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Please katakan amin. Memfasilitasi pertumbuhan. Pertumbuhan pasti terjadi kalau itu dari firman. Apa yang dari janji Tuhan pasti digenapi. Jadi jangan ragu. Tidak perlu iman Anda loh membuat bertumbuh. Percayalah saya. Sebab biji atau benih itu sakti. Jikalau bijinya benar, benihnya benar, enggak usah diimani pasti tumbuh. Firman Tuhan itu begitu kuatnya, bahkan ada kata demikian rupa, setiap kali keluar tidak akan kembali sia-sia. Jadi iman jangan dipakai untuk, ayo tumbuh. Apapun yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, kalau kita cuman pelototin saja, kita hanya terus iman untuk tumbuh, ayo tumbuh. Salah fokus itu, salfol. Imanmu jangan dipakai untuk mentelengi, atau mentelengi itu bahasa apa ya? Untuk pelototin janji Tuhan agar digenapi. Iman jangan dipakai untuk beriman-iman agar apa yang Anda tanam dan tabur itu akan bertumbuh. Iman itu action plan, rencana aksi. Iman itu tindakan nyata. Iman harus dipakai sebagai peluru ke arah yang benar, bukan yang salah. Kalau apa yang Anda kerjakan itu dari janji Tuhan, dari firman Tuhan, dalam hubungan, contohnya hubungan keluarga, suami istri, pasti tumbuh, didiemin juga tumbuh. Jadi jangan kerjakan yang sia-sia dan yang salah. Kalau toko Anda itu dari janji Allah, lahir dari sebuah visi dari Tuhan Yesus, pasti tumbuh. Pelayanan Anda yang Anda pegang, cell group, connect group contohnya, kelompok kecil, pasti tumbuh, pasti tambah. Bijinya sakti, saudara, benihnya itu luar biasa. Pakailah imanmu untuk perkara-perkara yang memang membutuhkan iman untuk menggarapnya. Pakailah imanmu untuk memfasilitasi pertumbuhan, bukan untuk membuatnya tumbuh. Tapi memfasilitasi pertumbuhan itu. Kita lihat ayat 18 sekali lagi. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas. Oh, sebentar. Betul ayat 18 ya, kita baca lagi. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tadi Anda mengatakan pinggir jalan. Nah, saya jelaskan sekarang bagaimana memfasilitasi pertumbuhan pakai iman yang disengaja. Jangan imani benih. Benih itu diimani, enggak diimani itu firman Allah. Firman Tuhan keluar dari mulut babi juga mutiara. Mau diimani, enggak diimani tetap akan tumbuh, enggak kembali sia-sia. Pakailah iman Anda untuk memfasilitasi pertumbuhan itu. Bukan membuat bijinya bertumbuh. Yang kesatu, benih yang ditaburkan di pinggir jalan.
ternyata memfasilitasi pertumbuhan dimulai dari langkah awal. Banyak orang gembar-gemborkan finishing well atau bisa mengakhiri dengan setia, bisa menyelesaikan dengan baik. Tapi saya perlu memberikan tekanan, memulai dengan baik sama pentingnya. Kebanyakan pertumbuhan gagal di step pertama, di langkah ke satu. Yaitu yang jatuh di pinggir jalan. Jadi baru di langkah dini, baru di derap kaki yang ke satu, sudah gugur langsung. Udah gagal. Karena itu, mari kita nomor satu tulis itu memfasilitasi pertumbuhan. Mari kita perhatikan cara kita menerima. Perhatikan cara menerima. Sama seperti khotbah. Cara Anda menerima khotbah saya sekarang ini kalau dari firman Tuhan sambil Anda uji. Kalau ini firman Tuhan dan ini firman Tuhan dibagikan ke Anda, cara Anda mencatat, mendengar, memahami, menerima itu akan mempengaruhi nanti panennya itu berapa kali lipat, 160 atau 30 atau gak panen sama sekali. Jangan sampai benih itu jatuh ke atas tanah di pinggir jalan. Cara Anda menerima, mendengar, memahami penting sekali. Di level satu ini menjadi penentu. Kebanyakan orang gagal di sana. Banyak orang di situ. Kenapa banyak orang ujian akhirnya tidak lulus? Bukan karena ulangannya susah. Tapi cara dia menerima pelajaran di kelas salah. Entah dia tertidur atau mainan. How you receive is very important. Ya. Bagaimana kita menerima sesuatu. Kalau Tuhan lagi berbicara dalam kehidupanmu, attitude atau sikap hati kita akan menentukan setinggi apa Tuhan akan bawa kita. Saya percaya dengan kasih karunia atau anugerah. Tetapi itu nanti di step 4. Bukan di sekarang. Iman itu harus dipakai secara sengaja. Bukan untuk mempengaruhi kasih karunia. Iman itu untuk menjaga derap kaki kita tetap berada di kasih karunia. Hasil akhirnya itu di tangan Tuhan. Mau 30, 60, 100 kali ganda itu kasih karunia by grace alone. Tapi by faith, dengan iman Anda harus memfasilitasi pertumbuhan. Pertumbuhan pasti terjadi, tapi jangan sampai Anda dilalui. Bagi seorang murid atau student, seorang yang di kelas, cara dia menerima dan memperhatikan pelajaran dan menentukan hasil akhirnya juga. Cara Anda dan saya memahami janji Tuhan juga mempengaruhi hasil akhirnya. Bapak, Ibu, Saudara, jangan biarkan firman itu jatuh ke pinggir jalan di hatimu secara sia-sia. Waktu Tuhan berbicara, seperti Samuel diajari sama Eli, beritahu kepada Tuhan yang memanggil namamu 3 kali, ya Tuhan, aku mendengar. Belajar untuk meresapi, belajar untuk menangkap. Ketika Tuhan beritahu sesuatu, benar-benar cara Anda meresapinya akan menentukan setiap langkah kaki Anda kemudian. Kebanyakan orang itu leye-leye, asal-asalan, meremehkan di langkah pertama. Biasanya di derap kaki ke satu, orang itu tidak excited. Berapa banyak orang ketika Tuhan berbicara, kita tidak bergairah, tidak excited sama sekali. Kita terima, ya. Kita mendengar namun tidak mendengarkan. Karena itu pakai imanmu untuk sungguh-sungguh di level 1. Kalau Tuhan memberi janji, tangkap. Saya biasakan untuk catat. Oh, kalau Anda lihat Alkitab saya itu coret-coretan semua. Agenda saya juga sama. Telepon saya juga sama. I'm a good receiver. Buat komitmen. Sebelum jadi seorang a good doer, menjadi seorang pelaku firman, jadilah seorang penerima firman dulu. Gimana bisa melaku kalau menerimanya? Enggak, kalau menerimanya tidak mampu. Bagaimana seorang yang tidak bisa menerima firman bisa menjadi pelaku firman? Firman belum bertumbuh jadi makan sama burung. Karena jatuhnya di pinggir jalan di hati orang-orang tidak peduli.
cuek sekali, tidak bergairah, pesimis, negatif. Ya kan? How can God bless you? Kalau kita pas khotbah kita tertidur, katakan seperti utikus yang jatuh dari tiga-tiga dan mati itu dibangunkan sama Saulus. Sorry, sama Rasul Paulus. Ya, demikian pula. Kalau Anda mau betul-betul, tidak berarti ada orang-orang tertentu memang jenius sih. Di kelas gak pernah dengar. Benar, di kelas gak pernah dengar tapi nilainya A semua. Ada orang yang pas-pasan. Di kelas dengar terus, lulusnya boundary, tepat di perbatasan. Tapi ya, itu kelihatan nampak luarnya. Orang yang jenius juga ada titik dia terima kok. Mungkin cara belajarnya beda. Kalau di kelas dia gak perlu dengar, tapi dia pasti ada cara tersendiri untuk belajar. Orang itu bisa jenius karena kasih karunia Allah. Tapi dia untuk bisa mengikuti pelajaran, pasti ada titik belajarnya dia. Bagaimana cara menerima, cuman kita gak tahu aja karena orang ini beda. Tapi orang yang terus perhatikan di kelas, juga nilai pas-pasan. Ya sudah gak usah memperhatikan sekalian kan? Ya enggak, perhatikan aja pas-pasan, gak perhatikan gimana? Ketinggalan. Buat komitmen mulai hari ini. How you receive something good. Mari kita sungguh-sungguh menerima segala yang baik, semua yang benar, apalagi firman Allah. Mari kita sengaja menerimanya dengan gairah. Sengaja untuk positif. Sikap hati kita dijaga. Kenapa ada banyak orang menjalankan instruksi salah-salah? Karena waktu dia menerima salah-salah, betul enggak? Berapa banyak orang jalan dulu lalu habis itu, loh tadi kan saya sudah beritahu, enggak ngerti tanya lain kali. Kadang-kadang kita bilang gitu sama staff kita. Bukan kelakuannya yang salah, penerimaannya yang error, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kerjakan keselamatan kita, kata Filipi. Sebelum kita jadi pelaku firman, jadilah pendengar yang baik. How bagaimana Anda mendengarkan akan mempengaruhi tuayan. Bagaimana Anda observasi, memperhatikan. Bagaimana Anda memahami, gak cuma di sekolah, apapun juga. Bagaimana Anda bisa mengerti, bagaimana Anda bisa merenungkan. Itu akan nanti mempengaruhi victory atau kemenanganmu kemudian hari. Banyak orang salah di langkah pertama. Banyak orang, lebih tepatnya, asal-asalan di langkah ke satu. No. You want to be excellent? It has to be from the start. Kalau kita mau excellent itu harus mulai dari garis awal. Bukan hanya dari garis akhir. Sebagian orang tidak bisa mengakhiri dengan baik karena dia tidak pernah mengawali dengan baik. Pay attention kalau Tuhan bilang, jangan hidup bersama sebelum suami istri. Ya, jangan tidur, jangan tinggal bersama maksud saya. Pay attention. It will affect your marriage for a lifetime. Itu akan mempengaruhi pernikahanmu seumur hidupmu. Selalu konsentrasi itu di depan. Sama Tuhan itu dari sejak langkah ke satu harus sungguh-sungguh. Atau apapun yang Anda lakukan. Saya yakin, apapun yang dari Tuhan di hidup Anda, yang Anda kerjakan, Bapak, Ibu, Saudara, pasti akan bertumbuh. Pasti. Catat aja. Perhatikan langkah satu ya. Perhatikan cara menerima. Udah ingat ini aja. Tulis jadi poin pertama. Memfasilitasi pertumbuhan. Perhatikan cara menerima. Perhatikan cara menerima. Besok Senin, Selasa, Rabu, ketika kita menghadapi satu proyek, atau kita sedang diberikan tugas, atau kita melakukan tugas sehari-hari, apa itu tanggung jawab kita, apapun juga, ingat, kemenangan ditentukan dengan langkah kaki pertama. Ingat terus, Filip, perhatikan cara menerima. Ingat itu, ini remah untuk Anda. Yang kedua, ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang pertama tadi, benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Memfasilitasi pertumbuhan. Yang kesatu, perhatikan cara menerima. Yang kedua, catat itu, beri komitmen.
beri komitmen 100%. Apapun yang tangan Anda kerjakan, yang dari Tuhan, baik itu karir yang menghasilkan keuntungan, atau sesuatu yang non-materi, material seperti hubungan, pernikahan juga perlu dikerjakan, anything whatever. Kalau Anda mau lihat sukses yang dari Tuhan, Anda mau lihat buah, gak usah tentukan 30, 60, 100 kali ganda, pokoknya kalau Anda mau berbuah, Anda dan saya harus beri komitmen 100% to whatever you do. Ya, 100%. No easy money in the kingdom of God. Ya, tidak ada shortcut atau jalan pintas. Tanah berbatu-batu, benih yang ditabur di tanah berbatu-batu adalah lawan kata komitmen. Ada orang tertentu ketika dikasih ide sama Tuhan Yesus, ketika dikasih kesempatan sama Tuhan, asal-asalan. Tanahnya tipis, dia cepat gembira, tapi bosanan. Lalu cepat bertumbuh kan? Karena tanahnya tipis, dia langsung bertumbuh. Mulai kelihatan tangkai-tangkainya, lalu setelah itu matahari bersinar terang, langsung layu. Karena tanahnya tipis, dia tidak berakar. Tipe orang kalau kerja apapun juga sebentar lagi bosan. Apapun yang dia lakukan, selalu dengan komitmen pas-pasan, asal-asalan. Orang seperti ini imannya besar, tapi tidak disertai perbuatan. Dia kepinginnya langsung jackpot, dapat untung yang besar. Tapi dia tidak mau kerja keras, tidak mau berkeringat. Tidak mau ngelembur, tidak mau latihan. Apapun juga yang menjadi art atau senimu, apapun juga yang menjadi bidangmu, dibutuhkan latihan bertubi-tubi, beribu-ribu. Saya bisa khotbah sekarang. Saya bisa dapat renungan firman, menjelaskan aplikasi, mencoba untuk membuat ayat-ayat bahkan yang susah menjadi mudah untuk dicerna selain kuasa Roh Kudus. Ada ribuan-ribuan kali berkhotbah, jam terbang yang tak terhitung. I put a lot of commitment dalam bidang saya. Karena saya tahu, saya akan mengubah dunia lewat khotbah karena saya adalah seorang pengkhotbah. Saya harus investasi. Orang lain baca Alkitab segini banyaknya untuk dirinya, saya baca sebanyak itu untuk diri saya, dan lebih banyak lagi untuk Anda. Saya harus kasih 100% komitmen terhadap ke dalam panggilan saya. Saya harus komit mendalami apa yang jadi bidang saya. Kalau saya mau lihat buah, kalau seorang pengkhotbah, impact atau dampak daripada sermons atau khotbah-khotbahnya. Saya kasih contoh, profesi kita beda. Kalau saya mau lihat buah, dampak, perubahan, pengaruh, hasil. Memang hasil tangan Tuhan sih. 100% di tangan saya. Tuhan 100 kali ganda. 100 kali ganda itu bukan persen ya. Mungkin kalau saya salah ya kira-kira begitulah ya. 100% itu kurang lebih sekali ganda. Dua kali lipat kan? 100 kali ganda itu bukan 100%, itu tak terhingga persen. Not even the sky is the limit, bahkan awan langit di atas kita pun bukanlah batasnya. Kalau Tuhan mengangkat seseorang, kalau orang itu akhirnya terbawa arus raksasa tsunami promosinya Allah, itu sudah bukan lagi dari hasil 100% komitmennya, itu sudah kasih karunia Allah. 100% is yours. 100% adalah tanggung jawabmu. 100 kali ganda adalah surprise-nya Tuhan, kejutannya Tuhan. Kalau Anda dan saya mau bagus dalam sesuatu, mau betul-betul really good ya, betul-betul mahir dalam sesuatu, Anda harus latih beribu-ribu dalami. Orang lain dalamnya sedangkal 5 meter, Anda sudah 50 meter. Antara apakah itu Anda mau jadi chef, tukang masak, mendalami menu, atau bisnis apa? Saya nggak tahu. Mungkin di IT bidang Anda. Apapun juga, anak Tuhan tidak boleh bolos. Tes. Bahkan mic saya aja nggak sekuat. Gak bisa ngikuti pengkhotbahnya. Tes. Oh, bisa. Oke. Ya, oke. Kasih tepuk tangan untuk mikrofon ini. Thank you, Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara,
Sampai mana? Oke. Kalau kita, apapun bidang kita, gini, kita tidak boleh menjadi Liga Happy Yayaya. Tahu Liga Happy Yayaya? Asal sorak haleluya, semua diberikan pada kita. Oh, makanya orang Kristen banyak yang lemah. Apapun yang dia kerjakan tidak bersinar terang untuk Tuhan. Karena kita kalau tidak hati-hati, hanya karena these two words, dua kata ini, kasih karunia atau dalam Inggris satu kata, grace. Kita jadi pemalas. Kita jadi orang yang tukang memberi alasan. Yang selalu punya alasan untuk segala sesuatu. Makanya lihat orang-orang dunia itu pakai hukum karma. Orang dunia itu lebih gini. Kalau kita tidak usaha, karena mereka tidak percaya ada Allah. Kalau kamu tidak berusaha, kamu tidak lebih gila, kamu belajar tidak lebih banyak, tidak ngelembur lebih lama, kamu tidak, karena mereka tidak percaya berkat. Mereka percaya usaha. Kalau kamu tidak usaha, kamu pasti kalah. Makanya mereka mati-matian di luar sana. Kita yang kasih karunia, justru harus berusaha. Jangan salah, Paulus berkata gini, karena kasih karunia Allah lah yang membuat aku bekerja lebih giat dari rasul-rasul yang lain. Salah translation, salah interpretasinya. Kebanyakan orang Kristen yang tidak dewasa rohani atau tidak diajar dengan benar. Kita kan menganggap kasih karunia sebagai alasan untuk tidak berusaha. Salah, kasih karunia itu membuat kita justru berusaha. Jadi saya semakin suka cita mempersiapkan apa yang menjadi bidang saya. Mempersiapkan diri, membenahi diri, memenuhkan diri, mengupgrade diri. Kasih karunia lah yang ajari saya untuk lakukan semua itu. It's the power of God that makes me work harder. Sebagai seorang pengkhotbah, mungkin hari ini saya tidak klaim-klaim ya. Saya tidak kalah rajin dengan pengkhotbah manapun yang in-house di Mawar Sharon. I think I preach more than some preachers here in Mawar Sharon. Saya tidak berani klaim semua. Saya berkhotbah lebih banyak daripada pengkhotbah-pengkhotbah lain mungkin di dalam Mawar Sharon. It's the power of God, it's the grace of God. Kasih karunia. Kasih karunia lah. Kita harus mendalami. Orang dunia gak punya alasan, karena dia gak punya Tuhan. Dia harus berusaha. Kalau dia gak bergantung pada dirinya, dia gantung siapa? Kita terlalu bergantung sama Tuhan. Sampai-sampai tidak pernah mau berusaha. Salah. Malah justru kalau punya Tuhan itu, usaha kita diberkati. Kita harus memberikan 100% yang dunia gak bisa. Dunia akan tercengang lihat kita. Dan mereka mengakui kasih karunia adalah 100 kali ganda. Itu bukan karena akibat usaha kita. Mau 100% pun gak layak dapat 100 kali ganda. Gak layak dapat 100 kali ganda. Nilai tukernya salah tuh. Kasih karunia. Anak saya loh, dulu pernah celengan, pernah punya tabungan. Saya suruh serahkan ke saya tabungannya. Ya kan? Setelah tabungannya serahkan ke saya, contohnya ini, contohnya, bukan terjadi sungguhan. Kalau kecilnya pernah punya tabungan sih. Andai kata saya suruh dia, serahkan seluruh tabunganmu, 100%, jangan sisakan satu perak pun. Kasih ke saya, lalu saya kasih dia mobil. Itu bukan bandingan, semua orang tahu saya furi. Bahasa Surabaya, saya furi anak-anak saya. Dia kasih saya 100%, saya kasih dia yang 100% yang gak bisa beli. Kita orang tua, dia kasih seluruhnya, kita kasih dia rumah. Modal kerja itu bukan hasil 100%-nya. $1 US itu 14 ribu sekian. Kalau Anda berikan $1 itu 100%, 1 talenta seluruhnya kepada Tuhan, lalu dikasih, bukan 14 ribu sekian, dikasih 14 triliun, itu bukan tandingan. 100%-mu tidak bisa membeli kasih karunia Allah. Tapi kalau kasih karunia Allah betul-betul ada di dalam diri Anda, Anda tidak akan berhenti sampai 99%. You'll train harder. You'll pray more. Masuk kerja lebih pagi, pulang paling terakhir. Di rumah juga menjadi papa yang komitmen kalau Anda seorang ayah. Orang lain asal-asalan kasih, tapi Anda bisa bermain dengan anak kalau masih kecil, kalau anaknya sudah besar, diajak bicara secara quality. If you want to see success at home, commit to your home. Kalau Anda mau lihat, kita mau lihat sukses dalam rumah kita, kita harus komitmen pada rumah kita. Kalau kita mau sukses dalam pekerjaan kita, kita harus komitmen sepenuhnya. Beri komitmen. Perhatikan cara menerima. Kedua, beri komitmen. Pernikahan juga sama loh. Ternyata pernikahan itu butuh banyak usaha loh. Tidak ada pernikahan bahagia otomatis itu sekalipun diberkati di gereja. Makanya Paulus berkata seperti ini, kerjakan keselamatanmu, itu termasuk pernikahanmu. Sebagai orang-orang diselamatkan Tuhan, pernikahannya, pernikahan kudus, kerjakan. Pernikahanmu bahagia,
betul-betul mau menjadi berkat buat banyak orang, terutama buat anak sendiri. Dan suami dan istri harus bekerja keras untuk komunikasi, untuk selesaikan perbedaan, untuk jaga dari pengaruh-pengaruh luar, pihak-pihak ketiga dan sebagainya. It takes a lot of hard work to create a happy marriage. Kalau cuma happy saja, happy doang, biasa. Untuk menciptakan a purposeful marriage, pernikahan yang penuh dengan tujuan ilahi. Nah, cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Kita harus menanam dengan sengaja taburan kita dan cangkul yang lebih dalam. Bapak, Ibu, Saudara, beri komitmen. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu itu lacking commitment, tidak ada komitmen. Tanahnya tipis, bosenan orangnya. Dan gak mau lebih dalam, asal-asalan. Nunggu sang surya, kapan kau akan muncul membuatku bertumbuh. Dia gak mau tambah. Kalau dia tipis ya cangkul lebih dalam kek, atau tambah tanah. Uruk gitu loh. Harus tertanam. Apalagi orang yang bosanan. Ini ya, itu ya mau. Asal-asalan. Musik ini ya belajar, itu yang belajar, tapi gak ada satupun yang mahir. Ini juga coba, itu juga coba. Teman-teman nanti ikut, semua ikut ini. Nanti semua kerja itu, semua kerja itu. Ya pernah sungguh-sungguh dengan satu, ditekuni setengah hidup gitu. Gak pernah. Sifat-sifat ini harus berubah. Karena perumpamaan tentang menabur, penabur ini mengajarkan kita untuk tekun dan setia. Amin. Pakai imanmu secara tepat. Jangan iman itu bertumbuh, bijinya sakti bisa tumbuh sendiri. Pertanyaannya, bijinya jatuh di pinggir jalan gak? Pastikan waktu menerima, Anda menerima dengan tepat. Ya. Lalu setelah itu beri komitmen. Yang ketiga, Anda lihat sekarang ayat 21. Anda diberkati Tuhan, amin. Ya. Tetapi ia tidak berakar dan tahan. Oke, ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini. Dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Aha. Yang ketiga, memfasilitasi pertumbuhan. Yang pertama adalah perhatikan cara menerima. Yang kedua, beri komitmen. Yang ketiga, ada hubungannya dengan semak duri nih. Singkirkan gangguan. Mesti. Kalau bahasanya Kidung Agung dalam pernikahan, love life, kehidupan cinta. Antara seorang suami, Salomo, dengan istrinya yang Saga di Sunem itu. Di sana diajarkan, tangkaplah rubah-rubah kecil. Kalau di sini bahasanya beda. Ya kan? Di sini bahasanya beda. Bahasanya Yesus di sini adalah semak duri. Gak bisa bareng-bareng tumbuh tuh. Gandum sama semak. Semak itu nanti akan mencekik dia, dia akan mati. Kalau dalam hal ini, Yesus berkata tentang cinta uang sih. Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Tapi ini bisa diartikan lebih luas juga, prinsipnya kita ambil dulu. Kadang-kadang ketika kita memfasilitasi pertumbuhan, Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah bicara sama kita, ada janji Tuhan, lalu benih ditabur. Percayalah, akan dalam proses pertumbuhan ilahi, apapun yang Anda kerjakan itu, apapun yang dari Tuhan di hidupmu itu, dalam prosesnya, Anda pasti akan ketemu semak, semak belukar, semak duri. Di sini Anda harus pakai iman Anda, untuk singkirkan gangguan. Singkirkan gangguan. Ya. Kadang-kadang untuk bukannya enggak bisa bertumbuh biji itu, tapi oposisi pertumbuhan itu yang harus ditanggulangi. Pernikahan sih mau bahagia, tapi TTM ini gimana? Teman tapi mesra. Ini semak duri. Ini kalau tumbuh sama-sama, pernikahan enggak akan happy. Sebab cepat lambat, semak duri pasti menang untuk mencekik benih itu. Meskipun benih itu sakti, semak duri ini tidak boleh diremehkan. Karena benih itu sekalipun biji itu adalah firman Tuhan dalam kehidupanmu, kalau tidak dijaga, setan memang jagonya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan di dalam company perusahaan Anda, apa yang menjadi gangguan. Singkirkan distraction. Bagaimana keluarga komunikasinya bisa jalan kalau HP semua di meja makan? Karena semak duri itu berarti yang membunuh komunikasi dalam keluarga itu berarti HP harus taruh di tempat charging station. Anda harus peka terhadap distraction. Apa yang menjadi gangguan? Saya tidak anti HP, saya pakai HP. Tapi kalau saya kerja contohnya,
HP saya taruh di dalam tas saya. Kasih nada gimana jaga-jaga kalau keluarga saya yang telpon, saya akan cek dari waktu ke waktu. Nggak bisa mikir nih, kalau ada terlalu banyak distraction sini dan situ dan sini. Apa yang menjadi distraction Anda, gangguan? Dalam perusahaan mungkin juga ada. Apalagi perusahaan keluarga. Ya kan? Akan ada orang-orang, bahkan anggota keluarga, kalau nggak profesional, nanti campur baur. Anda mau bisnis yang profesional, nggak bisa. Mentang-mentang bisnis keluarga, semua mau masuk, mau makan. Kalau Anda jadi pemimpin perusahaan itu, tolong bereskan. Tolong bereskan. Sekalipun kamu darah dan dagingku, tapi dalam perusahaan kamu duri. Semak belukar itu, semak duri. Harus ada hikmat untuk bisa bicara sebagai keluarga. Namun juga harus ada jelas-jelas boundary perbatasan yang sangat-sangat tegas. Kalau bekerja di sini, profesionalisme yang kami nanti, bukan darah dan daging. Sometimes sebuah perusahaan baru bisa mumbul, baru bisa soaring high above, baru bisa betul-betul bukan hanya go international, go public, mungkin terlalu muluk-muluk ya, kita semua enggak semua kita dalam bisnis setara itu. Tapi untuk bisa perusahaan, toko kita atau bisnis kita apapun juga yang kita jalankan ini bisa sungguh-sungguh langgeng, stabil, profesional. Sometimes yang disebut semak duri itu adalah orang-orang dalam sendiri yang harus disisihkan. Atau lebih tepatnya, kalau andalah semak durinya, tolong permisi dan jangan di situ. Be careful. Kadang-kadang the road to growth, jalan ke pertumbuhan itu, sometimes ada semak duri yang harus dioperasi. Ini luas loh ya, saya tadi cuma kasih aplikasi-aplikasi, gak bisa, gak mungkin. Di sini kalau yang hadir berapa ribu, saya gak mungkin bisa kasih aplikasi ribuan, makanya itu butuh Roh Kudus. Roh Kudus yang gak kasih aplikasi dalam hidup Anda. Saya hanya bisa kasih Anda catatan rema, catatan khotbah. Ingat ini, perhatikan cara menerima. Beri komitmen. Singkirkan gangguan. Anda mesti singkirkan. Distraction is a very serious matter. Berapa orang tidak sukses karena distraction? Padahal dia bakat. Ada orang tertentu yang super talenta. Tapi dia gak jadi. Karena terlalu banyak distraction. Sometimes distraction means some of your friends. Beberapa teman-teman Anda yang selalu mengganggu Anda untuk bisa maju. Kalau kita punya teman-teman seperti itu, kita gak perlu musuh. Kelihatannya kawan, tapi sebenarnya memusuhi Anda karena menghancurkan hidup Anda. Jangan salahkan orang sih. Salahkan diri sendiri, salah cari teman. Berapa banyak orang? Pinter. Tapi temannya duga melulu. Jangan dalam nama ingin memenangkan mereka, maka Anda berkawan dengan mereka. Janganlah. Ada waktunya, semua itu indah pada waktunya. Ada waktunya meruntuhkan, ada waktunya membangun. Ini waktunya meruntuhkan, jangan bangun. Jangan coba-coba dengan alasan mau injilin apa, enggak usah. Tinggalkan mereka dulu. Nanti mereka akan cari Anda, suatu hari dibuka kesempatan ketika Anda kuat untuk memenangkan mereka. But not now. Karena mereka merupakan gangguan dalam hidupmu. Anda belum cukup kuat untuk bisa menanggulangi itu. Anda perlu lari seperti Yusuf dari istri Potifar. Semak duri jangan diajak ngomong, diajak negosiasi. Percuma. Cabut! Cabut! Harus ada sebuah ketegasan, no! Harus ada sebuah kejelasan, menjauh. Semak duri tidak bisa diajak ngomong. Tidak perlu diajak debat. Semak duri tidak perlu diajak negosiasi. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada win-win solusi. Coba perhatikan. Apa yang menjadi penghalang pertumbuhan ilahi dalam kehidupanmu? Apapun itu yang dari Tuhan dalam hidupmu. Coba perhatikan kalau Anda renungkan. Anda akan temukan. Roh Kudus akan bantu untuk Anda bisa zoom itu. Dan Anda akan menemukan ternyata ada distraction yang harus Anda hadapi. Ada gangguan yang harus Anda singkirkan. Ingat semak duri. The road to growth, perjalanan jalan kepada pertumbuhan. Kadang-kadang dihadang dengan semak belukar. Apa semakmu? Tanya sama Roh Kudus. Firman ini jadi PR buat Anda. Tuhan, Allah Roh Kudus. Apa yang menjadi penghalang? Kenapa tokoku ini kok enggak bisa
diberkati dan jadi berkat buat orang. Apa ya Tuhan? Jangan terus diam-diam, ah si ini. Jangan gampang tuding jari. Hati-hati loh ya. Khotbah saya ini tidak membenarkan orang-orang yang suka mencari kambing hitam. Tapi kalau Anda jujur, ditimbang-ditimbang dengan doa, lewat konfirmasi Tuhan pasti akan beri. Anda akan pasti menemukan biang keroknya. Sometimes biang keroknya bisa as easy semudah your lack of discipline. Sifat kurang disiplin seseorang, disiplin Anda sendiri. Temukan semak durimu. Jangan merengek-rengek minta bertumbuh. Tuhan tumbuhkan. Tuhan bilang, tumbuh sih pasti tumbuh. Itu loh semak duri, tanggulangi. Kita salah doa, minta ditumbuhkan. Seharusnya kita doa adalah minta hikmat untuk menemukan semak belukarnya. Dan keberanian, jangan pakai hikmat. Kalau sudah tahu hikmatnya di mana, jangan pakai hikmat. Ada waktunya hikmat berhenti. Sisa berani. You berani enggak hadapi itu dan berkata, dan selama aku gaul sama teman-teman ini, enggak mungkin aku bisa punya pernikahan yang bahagia. Enggak bisa. Jangan campur baurkan, nanti aku mau bawa mereka lah ke gereja. Ada waktunya. Ada konteksnya. Tapi selama aku bergaul dengan orang ini, enggak mungkin tidak aku akan selalu tergoda karena mereka semua mesum bicaranya. Berapa banyak sih waktu Anda bersama dengan mereka, berapa banyak Anda injili atau bukan sebaliknya, terus terang aja. Kalau Anda mau pernikahan Anda bahagia jadi kado buat anak-anak Anda, you need to stay away from some friends. Anda harus tinggalkan beberapa kawan, karena mereka bukan kawan. Pernikahan Anda tidak akan pernah bahagia selama Anda berkawan dengan orang-orang tertentu, apalagi teman tapi mesra. Ada satu waktu pisau samurai operasi harus cut di tengah. Cut! Tidak terjadi separation, set apart, consecration. Consecration itu berarti penyucian, pengudusan itu berarti dipisahkan. Lalang dengan gandum pada waktunya harus pisah. Selama itu tidak terjadi, growth akan terjadi, tapi akan digerogoti. Pertumbuhan seolah-olah terjadi, tapi kematian di ujung pertumbuhan itu. Karena semak pasti akan bully gandum. Pasti semak akan kerjai gandum. Karena gandum tidak punya sifat kerjain. Gandum tidak akan bully. Ismail yang bully Ishak. Tidak akan bisa. Karena itu Anda harus jelas tahu, kuasa gelap akan menghimpit kuasa terang. Meskipun kuasa terang itu lebih besar, justru kebesaran kita itu terletak pada menolak kuasa gelap itu. Tapi kalau kita bermain dengan api, tidak ada garansi bahwa Tuhan akan melindungimu. Karena Tuhan sudah memperingatkanmu untuk tidak bergaul dengan mereka. Anda bergaul sudah keluar dari perintah Allah, tidak ada perlindungan ilahi. Jadi nil harapanmu untuk menang. Jangan pakai ayat ini, dia lebih besar di dalamku, roh di dalam diriku lebih besar daripada roh di dalam dunia, untuk kita main dengan api. Justru roh kita lebih besar itulah membuat Yusuf peka dan lari dari istri Potifar, karena dia cantik sekali, dia Miss Universe runner up, juara dua, Miss Egypt. Seringkali kita dengar khotbah kan, Tante Potifar, mana ayatnya? Kalau Tante Potifar, maaf Tante-Tante, saya bukan bermaksud apa-apa. Kalau dia tante, gak mungkin Yusuf lari. Paling dia ketawa. Gak tante, gak niat. Gitu aja. Dia lari. Itu berarti nafsu birahi mulai merambah di hatinya dia. He ran. Because she was pretty. Gak mungkin kalau Anda nonton TV. Tutup mata gitu. Jaga kekudusan. Karena di TV ada orang jelek sekali. Anda pasti, gak mau lihat. Karena Anda tahu itu pornografi dan dagingmu mau sekali. Gak ada Tante Potifar. The power of Jesus is in fleeing temptation, not getting into temptation, running into it. Kuasa Roh Kudus adalah untuk kita lari dari pencobaan, bukan masuk ke dalamnya. Jangan ajak bicara semak belukar, semak duri, hanya ada satu cara, cabut.
Hanya itu saja. Ada, tapi ya ini tolong diterapkan dengan bijaksana ya. Kalau ini dalam urusan keluarga, contohnya gitu ya, yang saya tadi kasihkan contoh-contoh tersebut. Ada prosesinya sih, ada protokolnya. Tapi protokol, no protokol atau tidak protokol, pokoknya ujungnya harus ada keberanian. Mesti ada tuh keberanian itu. Semak duri. Saya menubuatkan bahwa sebenarnya antara Anda dan pertumbuhan itu sudah sangat dekat, cuman ada duri-duri itu. Ini loh, pakai imanmu untuk cabut ini, bukan untuk membuat tumbuh. Amin Bapak Ibu. Anda diberkati Tuhan, amin. Yes. Nah, setelah singkirkan gangguan, sekarang yang simple, yang gampang, yang terakhir ini. Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ah, dan karena itu ia berbuah. Nah, kita baca yang terakhir ini sama-sama ya. Ada yang 1, 2, 3. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Yang keempat, memfasilitasi pertumbuhan sampai level 4 sudah bukan tergantung Anda. Tulis ini, serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. You be very surprised, Anda akan terkejut hasil akhirnya tidak sama dengan 100% yang kau beri. Saya dari tadi kan ceritakan persiapan saya dalam pelayanan khotbah contohnya. Saya ceritakan. Tapi sebenarnya semua dampak dalam pelayanan kami hari ini bukan karena saya beri 100%. Bukan karena saya punya persiapan. Karena enggak pernah nyangka. Persiapan saya cuma 100% ya harusnya dapat 100% kan? Tapi kok saya dapat 100 kali ganda? Ketika saya sendiri, saya kesaksian nih, ada orang datang dan berkata, saya mau bunuh diri, saya dengar khotbah Anda enggak jadi. Saya bilang, that's totally, totally, sama sekali, bukan karena 100% saya. Ada yang cerita bahwa dia bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen, bahkan lalu dia terima Yesus kepenuhan Roh Kudus, that's nothing to do with me. Enggak ada hubungan sama saya. Ya kan, kalau nanti dalam pelayanan kami juga, saya selalu bilang dengan tim, semua kita ini tim sih, bukan saya sendiri, kita ini tim. Tim media kami contohnya, tim multimedia, tim media, termasuk sosial media yang ditangani, itu semua ada manajernya, mereka orang-orang yang dapat dipercaya ketika kita dengarkan bagaimana dampaknya sampai ke lautan manusia. Ya kan? Ada yang disaksikan sampai 1 sekian juta views dan sebagainya, wah bagi saya sih dunia maya, saya kasih glory kreditnya ke tim, karena saya gak ada hubungannya, saya cuma khotbah sekali, khotbah, memberi yang terbaik gitu, ini bisa kemana-mana nanti, di view beribu-ribu kali. Nah itu tidak ada urusannya, itu udah dikali-kali ganda. Saya cuma memberikan 100% karena di depan saya sekarang ini bukan dunia maya. Di depan saya adalah gereja, jemaat, gereja Mausiara yang saya cinta. Saya kasih sepenuh hati. Sebenarnya saya ada sedikit confession nih, ada pengakuan. Tanya dengan orang-orang multimedia di depan, mereka sudah siap untuk rerun. Saya ini kecapean hari ini mestinya. Ini belum selesai, ini setelah selesai ibadah, ini bukan curcol, bukan curhat. Setelah selesai ibadah ini Anda pulang kan? Saya enggak, saya masih ada pelayanan. Berapa hari lagi saya sudah di Myanmar. Jadi tadi itu saya sangat-sangat sudah beritahu sama tim, ya kan? Tolong setelkan khotbah saya yang jam 4 sore minggu lalu di Barat dengan berjudul Nabi Muda Hati Yang Sungkan. Itu versi penuhnya. Saya tadi ini cuma mau bicara sama Anda sampai kepada baptisan tadi, sampai pada cuplikan khotbah, lalu saya sapa Anda, lepas kangen, saya turun, langsung saya pergi ke tempat untuk jenguk. Ada jemaat, ada orang-orang tertentu yang membutuhkan hari ini penghiburan. Tapi saya ngomong sama SM, sebelum saya naik sini saya bilang, enggak wis, saya enggak tega, saya harus kasih khotbah. Kenapa saya bisa kasih 50% lalu pulang, saya kasih 50% lagi sama jemaat di sana. Enggak wis, enggak sudah, saya kasih 100% di sini, karena ini bukan dunia maya. Nanti turun dari sini, Anda pulang, saya kasih 100% di sana. Tugas saya cuma kasih cepek persen, 100%. Tapi nanti dari sini langsung diunggah, terus sampai ke seluruh dunia, di view orang, saya sih gak terpukau dengan berapa ribu like apa itu, dunia maya. Tapi ketika mengubah satu jiwa aja, wow, apalagi yang seperti itu, yang mau bunuh diri gak jadi, yang gak kenal Tuhan, yang penuhi Roh Kudus. I don't think it's my 100% ya. Saya bisa baca 10 fasal sehari kayak mau persiapan khotbah, mau puasa. I don't think I'm
I'm deserving, saya enggak layak untuk mendapatkan pemakaian sejauh itu sampai ke mancanegara bangsa-bangsa. I don't think it's because of me. Karena itu serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Anda dan saya hanya bisa tekun, setia, giving your best. Anda akan kaget nanti. Hasil akhirnya akan membuat Anda terkejut, tak terduga promosi dari Allah. Benar-benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Sesuai bidangnya. Bidang kita kan beda. Ya kan? Tapi prinsipnya sama. Serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Percayalah ujungnya tidak akan imbang. Oh, tidak akan imbang. Apa yang kau taburkan tidak akan imbang dengan tuaian. Orang Surabaya bilang sampai susuk-susuk. Apa tuh? Susuk-susuk itu kan om-om. Akan sampai kembalian-kembalian. 100%-mu itu cuma tetesan di tengah samudra yang Allah berikan nanti adalah seluruh bumi penuh kemuliaannya. Samudra itu semua airnya untuk Anda. Hasil akhirnya di tangan Tuhan. Anda hanya bisa sungguh-sungguh tanam waktu dengan anakmu. Anda akan terkejut nanti anak Anda akan jadi apa. Itu bukan karena waktu Anda dengan dia, bukan karena nilai-nilai Anda pasang dalam dirinya. Anda hanya bisa tekun setia. Hasil akhirnya di tangan Allah. Dan Allah bukan di dalam persentasi. Tuhan itu currency. Ya. Nilai apa currency itu apa? Bahasa Indonesia ini Indonesia gak bagus, Inggris juga kurang bagus. Apa currency? Mata uangnya. Mata uangnya Tuhan itu bukan persentasi. Oh, itu manusia. Saham-sahaman, sana berapa. Sahamnya, stoknya dan sebagainya. Itu manusia. Allah itu tidak di dalam level persentasi. Allah itu levelnya dilipat ganda. Lipat ganda atau infinity. Bapak, Ibu, Saudara, all he asks of you is sungguh-sungguh yang dia minta daripada Anda cuma segenap hati. Tuhan nanti balasnya gak imbang sama apa yang sama sacrifice atau pengorbanan Anda. Gak akan imbang. Sebab Allah tidak punya mata uang persentasi dari atas sana. Yang ada hanya lipat ganda. Oh, Anda dengar gini harus tepuk tangan tuh Tuhan. Amin. Mari percayalah, setialah dalam perkara sederhana. Ayo, 1, 2, 3, 4, memfasilitasi pertumbuhan. 1, perhatikan cara menerima, yaitu tadi benih yang ditabur di pinggir jalan. 2, beri komitmen, batu yang ditanam di tanah yang berbatu-batu. Yang 3, singkirkan gangguan, semak duri harus pergi. Yang 4, serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan, 30, 60, atau 100 kali ganda. Amin Bapak Ibu Saudara, dikasih 30 kali ganda aja Anda akan kelabakan. 30 kali ganda itu bukan 30%, bukan 300%, bukan 3000%. Coba kuadratkan 30 kali, Anda dapat angka apa? Meledaklah kalkulatormu. Jangan terlalu terburu-buru minta 100 kali ganda, 30 aja kalau ngabut lu. Tuhan cuma minta 100% kita. Kita kasih hati kita enggak sama Tuhan? Ingat ya, whatever you do, do it with your heart. Jangan do it half-heartedly, separuh hati. Whatever you do, as a husband, sebagai suami, sebagai istri, anak, kayak orang tua, whatever, sebagai bos, sebagai karyawan, sebagai apapun, sebagai pelayan Tuhan, tapi terutama sebagai saksi Kristus, sebagai orang Kristen, anak Tuhan. Whatever you do, apapun yang Anda lakukan, do it with your heart. Lakukan dengan hatimu, kecuali dosa. Don't give your heart. Dosa jangan kasih hati. Ya? Disalahi orang, jangan makan hati. Apapun yang Anda kerjakan selebihnya, kasih seluruh hati. Percayalah, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Tuhan pasti akan menunjukkan kemuliaannya. God bless you. Masih tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Baik. Puji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih kalian juga memberikan 100.000% dari tadi pagi ya. Sampai sekarang ya. Sama semua nih banyak tim-tim yang gak kelihatan juga dari pagi semuanya. Termasuk yang operate
yang mengoperasikan ini, menunjukkan, padahal nggak ada PowerPoint apa segala, cuman begini semua dari pagi punya. Ini semua orang-orang komitmennya seperti itu. Tak heran Tuhan mengurapi mereka. Please kasih apresiasi. Haleluya. Nyanyi satu lagu. Ubi yang terbaik bagiku, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagiku, setiap hatiku dan setiap jiwaku. Sekarang Tuhan sudah beri strategi dan kami tahu hikmatnya. Apa yang harus kami bangun, apa yang harus kami perbaiki, apa yang harus kami cabut. Sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Thank you. Seharian ini kau berikan rumput hijau kepada umat-Mu. Terima kasih untuk itu. Umat yang dikasih Tuhan, domba-domba kekasih Kristus, angkat tangan, terimalah berkat. Allah Bapa memberkatimu. Yesus mencintaimu.
Roh Kudus mengurapimu mulai sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, amin. Selamat malam, Tuhan berkati.